Syahrini pakai susuk di bagian intim sampai tak bisa punya anak. Jelang usia 4 tahun pernikahan, isu miring ihwal rumah tangga Reino Barak dan Syahrini kian gencar berhembus. Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan Syahrini menggunakan susuk di bagian intim dan bersekutu dengan jin. Kabar Syahrini memakai susuk di daerah kemaluan ini diunggah oleh kanal YouTube Warta Selebriti. Dengan mendulang atensi sebanyak 1,4 ribu jumlah tayangan, berikut narasi yang disertakan dalam konten video kanal YouTube tersebut. Syahrini pakai susuk di daerah kemaluan hingga bikin perjanjian sama jin, tulis judul konten video tersebut. Sementara itu, narasi Syahrini tidak bisa punya anak karena pemakaian susuk di organ intim disertakan dalam bagian thumbnail. Pantas belum punya anak, ternyata Syahrini pakai susuk di organ intim, bunyi narasi yang disertakan. Akan tetapi, benarkah Syahrini memakai susuk di bagian intim hingga bersekutu dengan jin? Berdasarkan penelusuran tim matamata.com, tidak ditemukan narasi yang menyebutkan adanya susuk di bagian intim dari Syahrini maupun Reino Barak. Narasi Syahrini menggunakan susuk di bagian intim merupakan klaim semata seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Klaim Syahrini memakai susuk di bagian intim tersebut bermula dari unggahan dalam sebuah akun gosip @chongliwillneverdie. Selain itu, pihak keluarga dari Syahrini maupun Reino Barak belum memberikan tanggapan ihwal Syahrini yang memakai susuk di daerah kemaluan. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan Syahrini menggunakan susuk di daerah kemaluan adalah hoax alias keliru. Konten video yang diunggah kanal YouTube Warta Selebriti tersebut masuk ke dalam konten misleading. Syahrini unggah foto mesin USB dan tulis kalimat ini, istri Reino Barak akhirnya hamil. Syahrini biasanya selalu mengunggah momen kesehatannya di Jepang bersama suami. Namun baru-baru ini, istri dari Reino Barak itu memposting video berisi hasil USB. Banyak yang menduga jika hasil USB yang diunggah oleh Syahrini tersebut adalah milik artis yang disapa Ices. Sebab sejak menikah hingga kini, Syahrini dan Reino Barak memang masih belum dikaruniai buah hati. Berbagai macam cara pun dilakukan oleh Syahrini dan suaminya, namun ternyata keduanya belum diberikan amanah menjadi orang tua. Dilansir dari Instagram story-nya, Syahrini mengunggah video janin di rahim wanita itu bersamaan dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Syahrini menambahkan komentar Masya Allah dalam caption IG story. Ternyata bukan hasil USG miliknya yang diunggah oleh Syahrini, melainkan ceramah dari sang Ustadz mengenai fitrah kelahiran seorang manusia. Fitrah kelahiran itu prerogatifnya Allah. Kadang-kadang ingin laki-laki lahir perempuan, pengen perempuan lahir laki-laki. USG-nya sampai 9 bulan perempuan. Begitu lahir laki-laki, akan terjadi begitu dan menariknya begini. Pengen cepat jadi lambat, pengen tunda dulu, hamil lagi. Itu menarik karena Allah mengatur hidup dan diantara hikmahnya, nanti ternyata setiap anak yang lahir itu Allah tetapkan untuk menyempurnakan kemuliaan di rumah tangga dan juga melengkapi sifat-sifat yang kurang di ayah ibunya. Nanti dengan adanya anak itu akan menutupi kekurangan di orang tua, makanya lahir apapun jenisnya terima, sayangi itu, kata Ustadz Adi Hidayat dalam isi ceramahnya itu. Menanggapi isi ceramah tersebut, Syahrini sampai mengucapkan frasa Masya Allah sebagai bentuk dari kekagumannya. Masya Allah, tulis Inces Syahrini. Syahrini memang belum dikaruniai momongan hingga saat ini. Nanti dengan adanya anak itu akan menutupi kekurangan di orang tua, makanya lahir apapun jenisnya terima, sayangi itu, kata Ustadz Adi Hidayat. Menanggapi isi ceramah tersebut, Syahrini mengucapkan frasa Masya Allah. Syahrini memang belum dikaruniai momongan hingga saat ini.
Sementara sang adik Aisyah Lani sudah memiliki 3 orang anak, Syahrini dan Reino Barat pun sudah melakukan berbagai cara demi mendapatkan anak bersama Reino Barat. Namun cara tersebut masih belum bisa membuatnya hamil. Bahkan beredar kabar jika Syahrini dan Reino Barat sedang menjalani program bayi tabung di Singapura. Namun mantan kekasih Anang Hermansyah itu masih enggan memberikan konfirmasi atas kabar tersebut. Ia berjanji akan memberikan pernyataan jika suatu saat dirinya sudah benar-benar hamil. Tak mau terlalu banyak memikirkan cibiran dan tudingan miring tentang kabar dirinya yang tak kunjung hamil, Syahrini lebih memilih menghabiskan waktu dengan suami di Singapura. Bahkan kini Syahrini dan Reino memilih tinggal di sana dan kembali ke tanah air jika ada keperluan saja. Sekarang tinggal di Singapura, ke Jakarta liburan, rekaman beberapa lagu, jadi hanya proyek-proyek sebentar di Jakarta. Beberapa hari, kata Syahrini. Pemilik nama asli Rini Fatima Zailani juga menjawab soal kabar bahwa dirinya menjalani program bayi tabung di Singapura. Aku belum bisa jawab ya, ujarnya. Reino Barat ceraikan Syahrini akibat video 15 detik viral di jagadmaya. Desember 2022 lalu sempat beredar kabar bahwa Reino Barat dan Syahrini telah bercerai setelah menikah selama 3 tahun. Isu ini muncul usai beredar gambar akte cerai yang diduga milik Syahrini tersebut. Di tengah berhembusnya kabar tersebut, muncul isu bahwa video syuting Syahrini berdurasi 15 detik bocor ke publik. Inilah alasan Reino Barat menceraikan sang istri. Isu tersebut bermula dari video bertajuk video 15 detik Syahrini tersebar, pemicu Reino Barat ceraikan Syahrini akhirnya terungkap, yang diunggah oleh kanal YouTube Warga Selebriti. Pada thumbnail video tersebut terdapat kolase foto Reino Barat dan Syahrini yang tidak memakai kerudung. Salah satunya terlihat sang pelantun cinta kukandas itu seolah tidak memakai busana. Tayangan tersebut berisi sejumlah video lawas Syahrini saat diwawancara terkait outfitnya dan terdapat pula sejumlah foto ketika dia sudah berkerudung. Sementara itu, narator membahas sebuah video berdurasi 15 detik yang diunggah akun @chongli will never die berisi Syahrini yang menaikkan kakinya ke dashboard mobil. Lalu benarkah video 15 detik tersebut penyebab cerai Reino Barat dan Syahrini cerai? Setelah ditelusuri tim suara.com, Syahrini dan Reino Barat belum bercerai, bahkan mereka terlihat semakin mesra, seperti yang terlihat dalam foto unggahan sang penyanyi itu di Instagram. Di sisi lain, video 15 detik itu sudah lawas terjadi, sehingga tidak mungkin menjadi alasan Reino Barat menceraikan Syahrini. Jadi kesimpulannya, kabar bahwa Reino Barat menceraikan Syahrini karena beredarnya video berdurasi 15 detik merupakan hoaks. Selain itu, antara judul dan isi video juga tidak sinkron, yang berarti berita tersebut tergolong misleading.